Lenteng merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 11,3 km dari ibu kota kabupaten. Di Lenteng memang tidak dikenal dengan kulinernya. Namun, di Lenteng banyak sekali UMKM rumahan yang masih belum terekspos ke luar daerah Lenteng. Di mana salah satunya yaitu UMKM Kerupuk Rambak Ibu Nise. UMKM ini terletak di Dusun Sarpreng Selatan, Kecamatan Lenteng. UMKM ini awalnya dibangun kurang lebih 20 tahun lalu oleh suami dari Ibu Nise yang kini sudah wafat dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nise sendiri. Setiap harinya beliau menjual hasil produksinya ke pasar alam Sumenep, di mana di sana beliau sudah mempunyai pemasok yang sudah menjadi langganan beliau. Hal itu sudah menjadi rutinitas setiap hari yang dilakukan oleh Ibu Nise. Kerupuk rambak ini terbuat dari kulit sapi asli yang sudah dikuliti dan dicuci bersih, yang kemudian dikeringkan dengan cara menjemur di bawah terik sinar matahari. Lalu setelah kering, kulit sapi sudah siap untuk digoreng menjadi kerupuk rambak. Karena kerupuk rambak ini tidak pernah melakukan penjualan secara online, di sini kami akan membantu untuk memperjualbelikan kerupuk rambak dengan media Shopee.